سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين فصل في كفارة الصيام ini suatu fasal pada menyatakan kafarah puasa Ramadan. Oh, kita mengaji baru ni kena bayar fidyah. Jangan bertukar deh. Hak kita mengaji baru ni manakala kita buat, manakala ada di kita benda-benda haya do bilal pah baru ni, maka hukum dianya dibenarkan kita buka puasa, tetapi kita kena qada dan juga selaginya kena bayar fidyah. Ada berkecek bahawa ni di berapa masalah bila kita buka puasa selaginya unai-unai dia kena bayar fidyah selagi. Nah, hak kita nak mengaji hari ni nya mana kalau seorang itu nyiki batal puasa dengan benda hak yang nak bila lagi ke datang ni, maka hukum dianya kena bayar kafar. Selaginya kena qadha, wujubil qadha ma'al kafarati, wajib ia kena qadha dan selaginya dia kena bayar kafar. Itu ingat malam. Kali itu di segi nama ni, ulama fiqh kata kadang-kadang ia bertukar pakar. Ia tukar pakar pergi mari. Dah. Tu. Tukar pakar lagu mana? Terkadang fidyah tu juga dipanggil dengan kata kafarah. Ia boleh tukar pakar pergi mari. Tu dia. Nah, fidyah ia panggil juga kafarah. Nah, tapi balik kafarah ni ada sikit sangat dipakai mana fidyah. Nah, sebab itulah setengah-setengah fuqaha ia tak sibuk bertukar di antara fidyah dengan kafarah. Ia kata gini, jadi fidyah tu ia panggil kafaratus surah. Atau fidyah ia panggil tu. Fidyah ia panggil kafaratus surah, denda hak ringan sikit, denda hak halus sikit. Ada pun kafarah ni, hak ni ia panggil kafaratul uzma. Denda yang hak besar dan hak teruk. Tu beza sikit sebanyak di segi nama. Nah, lepas tu bendanya lagu mana? Nafsul amri dia, juga pemusamma dia,
Kalau kata video, ada wayak baru ni. Nah, cupok daripada makanan atau kena bayar. Ada kafarah, kafarah ni berat lah. Berat lah. Sebegitu, untuk kita nak ambil tambih, untuk kita nak jaga bila-bila, benda-benda hak yang wajibkan atas kita tu kena bayar kafarah, jangan sama sekali kita buat di dalam bulan Ramadan. Nah, sebab apa? Kerana kafarah ia ni berat. Berat. Hak kena bayar kafarah ni, berat. Kena merdeka seorang hamba. Kalau tak ada, kena puasa dua bulan berturut-turut. Itu jenuh main. Nah, lalu tu kita beringatlah. Jangan dia buat benda-benda yang mewajibkan kafarah. Ha, tengok. Maka jika kita tu barangkali kena beki pula tu. Deh. Kita tu. Dia kata maka jika kafarah dan qadha. Ha, tu tak berapa reti tu kali dia pakai cek lagu tu. Nak pergi pakai jika tu rasa tak boleh pergi. Hak naknya barangkali. Ha, kita buat ginilah. La alla zahir de maka wajib kafarah dan qadha. Ha, betul jika tu kita ganti lafa wajib. Nampak dah. Betul jika anaknya tukar menjadi wajib. Maka jika kafarah tu rasa tak nak erti masalah tu. Anaknya maka wajib kafarah dan qadha. Dua selalu kena. Kafarah pun kena, qadha pun kena. Nak bila hak mana lu pun tak apa tu. Nah, wajib qadha dan kafarah. Wajib kafarah dan qadha. Ikutlah. Dua-dua tu capur selalu. Qadha pun kena, kafarah pun kena. Tu dan wajib qadha dan kafarah, wajib kafarah dan qadha atas orang yang memenasakan puasa Ramadan. Wajib sana. Wajib tu atas orang yang memenasakan puasa Ramadan. Pahanya kalau puasa lain tak apa. Walaupun puasa lain tu dia mari dalam bentukkan wajib juga. Seperti kita kata puasa nazar. Hak tu tak apa. Hak tu tak ada kena bayar kafarah hak tu. Cuma kena qadha lah dia kita punah dia ke. Dah. Tapi hak sabit dengan bulan Ramadan ni wajib kita kena qadha, selaginya wajib kena bayar kafarah. Wajib qadha dan kafarah, kita pergi lagi. Dengan diraibkan akan sekelia hasyafah atau qadanyo qada bagi hasyafah. Yani bagi mereka yang ketiadaannya. Kita buat gitu sikit lagi. Atau qadanyo qada bagi hasyafah. Yani bagi mereka yang ketiadaannya ketiadaan hasyafah. Diraibkan, diraibkan taluk situ pada farak. Tu dia pada farak. Nah, apa makna farak di sini? Asal makna farak, farak tu pada mana mana lubai hak rungai. Lubai, lubai. Tu farak. Nah, yang dimaksudkan di sininya iaitu lah kubul ataupun dubur. Temurak dengan farak di sini, kubul apa ni? Kubul ataupun dubur. Kubul Allah hak jatai balik, hak balik dapat bagi perkuai. Nah, dubur lubai hak balik belakang. Tu dipanggil farak.
Maksud nak wayak lagu mana? Maksud nak wayak kata kita duk bersepakai dengan puasa Ramadan. Artinya kita lah ni duk puasa ni, tiap-tiap orang kita duk puasa belaka. Moga kita niat beradau nak semalam ni. Bangun pakai sahur tu gak, kita niat puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan lillahi taala. Nah. Tu dia. Tengah-tengah dia duk puasa waktu siang hari. Kalau malam tak apa. Waktu siang hari. Deh. Dia nyegi berlaku setubuh isteri. Noyalah tu, noyalah tu. Tengah-tengah dia puasa. Nah, lepas pada naik fajar dah, maksud waktu siang hari ini, lepas daripada naik fajar dah, fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Dan belum daripada jatuh matahari yang menandakan masuk waktu buka puasa dan waktu maghrib. Faham tak? Di celah-celah tu, ikutlah pergi mana pun, di celah tu kawin saat ni, kawin hadap puasa saat ni, nyegi berlaku setubuh isteri. Ah, tu dia. Setubuh isteri setara mana? Setubuh isteri, setubuh bini dia tu hingga siapa kita kecep menyapu sikit dah. Hingga siapa masuk, masuk alat laki-laki, yang dimasuk zakar dia tu. Masuk zakar dia dalam kemaluan isteri dia tu masuk ke setara mana? Hingga siapa lakoh ni. Lakah tu lah bahasa logat kita ia panggil hasyam nakok dia. Satu orang yang puasa, dia setubuh isteri dia, ia masuk lepas pada kawasan tu. Apa ada? Lepas pada kawasan tu, lakah ke pada tu, lagi pula banyak lagi syarat yang dapat tadi. Kita nanti kau ngaji semula. Wah, yang waktu dulu takut tukar. Faham tadi? Dia setubuh ni maknanya masuk di dalam kemaluan isteri dia tu. Bukan isteri sangat pun tak juga ni. Kalau kita kata gini pun ya juga. Dia berzina. Bukan setubuh secara halal hak syarat benar tu tak. Dia berzina dengan memasukkan hasyafah zakah ke dalam farak bagi perempuan. Itu dia. Nah, maka hukum dianya kena wajib di atas dia tu kena qada puasa, lepas tu selaginya syarat denda di atas dia kena bayar kafarah. Selagi ingat molek. Tu so. Ataupun kita kata lagu ni. Kawetunya hasyafah zakat dia tu tak ada. Tak ada. Hasyafah zakat ni. Kepala zakat dia ni, tak ada. Tak ada sampai pun. Ni kerak tahu di bini dia. Ataupun kita kata tak ada dia tu, mari daripada aslil khilqah. Aslil khilqah. Tak ada dia tu, mari daripada asal kejadian lagi. Ya beranak tu baik lagu tu dah. Tu dia. Maka hak tu syarat. Ya kira lagu mana? Ya kira lagu ni. Masuk koda bagi hasyafah. Moga nak kira hasyafah tak boleh. Ya tak ada. Okay. Apa tu nak kira lahana pula? Fekah kata, tak apalah bagi orang yang tak ada hasyafah zakat, wajib di atas dia tu kena bayar kafarah serta qada bila dia setubuh isteri dia dengan masuk qada hasyafah. Nah, dak qada hasyafah ni banyak mana kita kata seci serobok ke waktu lah dah. Seci lebih-lebih sikit ke? Dia hala masuk batal dia dah. Hala masuk batal dia qada tu batal puasa. Lagi pula wajib di atas dia tu kena bayar kafarah.
tu qadah. Deh. Tu dia. Ni kena beringat ni, kena beringat. Masuk sanding pada farak. Dah. Masuk pada farak. Farak gapo ni? Segera pahanya farak anak Adam. Farak bagi Adamiyah. Farak bagi perempuan. Yang ialah isteri dia. Nah. Itu dia. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain. Ya wa ya fi farjin ay walau bahimatan. Di dalam farak. Farak apa? Yang ini farak bagi Adamiyah. Farak bagi perempuan yang bangsa anak ada. Isteri dia ke? Hamba dia ke? Atau selaginya, farak sana bukan dia farak Adamiyah dah. Farak menate. Kena juga. Kena juga. Itu dia. Kena juga. Gapa? Bata poso, selain daripada tu, wajib di atas dia tu kena qada, kena bayar kafar. Itu dia. Pada farak dah. Dapat tu dia akan takmir sikit lagi. Royoh pada kata wajib di atas dia tu kafarah dan qada. Jadi wajib qada kerana batal puasa. Nah. Royoh dia. Jika tiada keluar mani sekalipun. Tengok mani kena tulis lagu tu. Goyoh pada kata wajib qada dan kafarah atas orang yang menasakan puasa saat ni. Jika tiada keluar mani sekalipun. Masuk lepas pada kawasan tersebut. Tak ada dia tubek air mani, dia cabut tubek. Kita misal lagu tu. Kita buat masalah lagu tu. Nah. Masuk di dalam kawasan saat ni. Masuk di dalam farak anak Adam. Lepas daripada hasyafah zakat atau qadanya. Nah. Bawa dia khabar kata masuk lepas lek sana. Ya. Cabut tubik gaduh-gaduh. Tak ada dia keluar air mani. Sekalipun begitu. Puasa dia sudah batal. Dan wajib di atas dia tu kena bayar denda. Kena bayar denda. Ingat dah. Tu kata dan apa ni? Jika tiada keluar mani sekalipun. Hukum ni banyak ke orang awam ni tahu ke dak ni? Tahu ke dak? Cuba kita buat persen tengok. Tahu tak tu email? Tu email terbanyak tak tahu. Banyak tak tahulah. Kita buh itulah dah. Kita buh atas rasa ikhtiaknya. Banyak tak tahu. Lebih-lebih lagi. Fok-fok wairun. Adik-adik wairun kita. Hak baru bini tu. Golek tak tahu hukum ni. Patut ingatlah ni. Nak oyak kata. Manakala kita puasa. Puasa Ramadan lah. Puasa lain tak apa. Puasa Ramadan. Deh. Manakala kita puasa. Sama sekali kita jangis tubuh isteri kita. Tu dia. Tak boleh. Kita nak setubuh isteri kita tu tak boleh. Bila kata tak boleh tu? Selama kita duduk bersepakai dengan puasa. Ia telah mula daripada naik fajar subuh tadi hingga jatuh matahari masuk waktu buka puasa petang hari. Di celah-celah tu jangan sama sekali kita setubuh isteri kita. Nah, walaupun isteri kita ni syarat benar berlaku dah. Nah. Tu dia nisa ukum harsul lakum ayat tu doa ya. Isteri-isteri kamu tu tepat hak kamu nane. Tepat kita nak tane.
Nah, tempat kita nak ceramah benih dia. Tapi jaga molek. Bersabik dengan bulan Ramadan tak leh benda-benda lagu tu. Tengok nak wayak tak besar setara mana kau hormati bulan Ramadan ni. Nah, benda tu tu tak hebenawi kita dah. Tapi nak pergi buat kerja tengah hari, jangan. Tu dia. Pas kita ni orang pesen berahi muka tu nak buat lah mana eh. Kita buah lagu tu pula. Kita ni orang pesen berahi muka tu dah tak ada apa lah. Muka tu tu bukan benda pelik sangat bunga hak syarak halawi kita. Nah. Cuma yang nak suruh kita berik sikitnya di dalam bulan Ramadan. Tak boleh. Kehormatan bulan Ramadan wa ayat terbesar dia di sisi tu. Hai? Kita nak buat kerja benda saat ni tak boleh. Lepas tu kalau kita ni pesen berakhir benda tu. Lagu mana? Adakah syarak wi kelonggaran bagi kita? Jawabnya tak. Tak boleh juga. Ia tak masuk, ia tak panggil masuk dalam darurah bak ni. Nah. Ya. Hak tu dak payah nak bercara lagi tengok. Deh. Lepas tu kita jawab ginilah. Kita kata kalau kita ni termasuk di dalam orang tak boleh nak patah benda tu. Nah. Kita syur gini. Mau lepas subuh ke kita gulung tikas bidai tubik dak benih. Wak rangah lah benih ke tubik ambil bayar kak benih atau masuk kebun kita. Duk cara kita wak wak sebes sulu wak surat yasin so kada wak amal ibadat dengan Tuhan deh. Tak usah duduk rumah, tak usah duduk rumah. Kalau nampak kata kita nak berik benda tu tak boleh lah, tapi bahasa sepuluh tak ada deh. Tak ada lah. Tu dia panggil cara lik nak kena bakar payah belakang tu. Nah. Ya kata kita buka puasa dulu. Apa tu kita waktu hijau buka puasa dulu. Kalau waktu kita saya jawab lagi nak jawab kata kalau kita buat lagu tu tu orang panggil halik nak kena bakar payah dah akhirat esok. Akhirat esok mereka ambil kita boleh payah ya bakar payah kita duduk lah tu. Lepas tu kalau dia kata bakar apa aku? Mereka kata aku bukan bakarmu bakar payah. Deh. Tapi wala bagaimanapun ulama fiqh ya hajar kita. Adab. Nanti kita tengok, ya. Ha itulah nak ayat kata hukum Allah Taala ni kok mana-mana pun tak menang kita. Nah, kita ni elik kok mana pun tak menang kalau sabik dengan hukum Tuhan, eh? Ya wak kok tu kita kena turut tu. Habis kita pergi kitab pula. Dan tiada kafarah. Dan jika tiada keluar mandi sekalipun. Nah. Dan tiada kafarah. Apa makna tiada kafarah? Takdir lagu ni. Dan tiada wajib atasnya atas mereka atas orang yang menasakan puasa. Itu mana tiada kafarah. Dan tiada wajib atasnya kafarah. Tak wajib kafarah tu di mana? Pada setengah hasyafah. Jadi pada tu kita pakai fi ta'liliyah. Tapi kalau di atas hazah mudah. Ni orang mengaji ibarat kita. Ya naklah benda-benda lagu ni. Takdir lah nak tiada takdir gini. Dan tiada kafarah. Dan tiada wajib membayar kafarah. Kerana memasukkan setengah hasyafah. Ya kena makna pada tu habis lah. Kita pakai pi makna ta'liliyah. Tadi ya. Pada setengah hasyafah. Yani kerana memasukkan setengah hasyafah. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Tu dia. Tak apa segi mana? Tak apa segi kata tak ada kena bayar kafaratul uzma tu tak.
Poso batal tak ti mai poso. Ha, mai situ pula. Posolah nah. Ha, kerana senyap ni. Ah, poso batal. Nah, pasal apa? Kerana masuk suatu di dalam rungga. Tengok tu. Barangkali nak pergi kot tu tu. Deh. Ah, cumanya kafarah tak kena weh demo ni. Ah, tu dia. Satu kata pada setengah yakni kerana memasukkan setengah hasyafah. Nah, sebab apa? Ia berkecek tadi tu dengan diraibkan, dengan diraibkan sekelian hasyafah. Pahanya kalau bukan sekelian dengan bawa dia masuk dalam farak sana, nah, setengah hasyafah je. Ha, maka itu kafarah tak kena bayar. Itu dia. Nah, tapi ada ke tak orang yang masuk bos setengah tu, erat tu baik. Ada ke tak lagu tu? Eh, nampak tak ada tu dah. Tak ada tu. Bila Allah pergi ke situ kok, tak ada apa dah. Pasti syaitan dia turut belakang dah. Syaitan yang nak merusakkan kita, nafsu yang nak tolak kita, jadi bercampur dengan syaitan, dia duduk kacau dua semua dari mana tu. Nah, tapi walau bagaimanapun dalam kitab ni, dia kena royak. Nah, jadi, hak wajib kafarah yang kecek dah sana ni. Dengan masukkan sekalian hak syafah. Ha, kalau masuk setengah, bukan sekalian dah. Atau kita kata bawa masuk sikit, bawa tepuk sikit kok. Ha, dia boleh kok lain. Hak tu tak wajib di atas dia tu kafarah. Nah, tu dia. Eh, patu poso batal. Tak poso dia weh. Batal tak poso dia. Ihok ni kena tengok dulu tu imeh batal tak batal kena tengok gini dulu. Eh? Tu dia hok tu hok comel suruh jawab gitu. Puasa dia tu batal ke tak batal? Hok ni kita tu kena tanya dulu. Siapa pada hak batin dak lagi? Tu dia. Ni kita kena ni mengaji biasa peraluh-peraluh ini kita kena sangatlah ni. Ya benda ni tak ada di akhir zaman ni. Neh. Tu dia. Jadi puasa dia batal ke tak batal? Tu Imam kata tengok dulu. Neh. Siapa pada hak batin ke tidak siapa pada hak batin? Kalau tak siapa pada hak batin, maka puasa tak batal. Ni gitu. Tu dia. Tapi kalau siapa pada hak batin, puasa dia tu batal. Kerana apa? Terbenar di dalam kaedah memasukkan sesuatu benda di dalam rungga yang terbuka siapa pada hak batin. Hak laki-laki pula deh. Kau dulu, kau dulu. Kita pergi hak tina dulu. Jadi hak tina tu batal poso. Kalulah lakoh pada hak batin. Molek dah dia mengaji lagu ni boleh poso dah. Tak apa dah. Kita nak tahu hukum. Lepas tu hak batin dia tu di mana pula? Dia kena tanya belakang tu. Dah kata? Dah kita ni nak berhenti dah kan? Bukan kata dia kena nama-nama-nama tu tak erti. Lagu tu teruk. Hak batin dia tu setara mana pula? Kalau orang tanya gitu. Setara mana hak batin? Ia jawab kata gini. Hak batin itu, kalau kita kata gini tak apa. Setara mana pada ketika dia mandi hadap sah, hak kena wajib, hak dia kena sapa air di tempat tu. Itu dia hak zahir. Nah, ada pun hak batin, lakuh pada tu. Payah dobek lagu tu. Gini, Tok Imam kata. Ia duduk tinggung. Suruh ia duduk tinggung. Bila dia duduk tinggung tu, perhaun farak dia tu. Buka farak dia tu setara mana tu. Kau ia duduk tinggung tu.
Hak tu dia panggil lek sana pada hak nampak terbuka tergahau tu, hak tu dia panggil had batin. Lek sini pada tu tu dia panggil hak zahir. Hak ni demo lah tahunya kita ni tak apa dah deh. Demo lek sana kena tahulah benda ni. Kita tak ada apa ke kerja kita tu. Dah gitu. Lepas tu duk puasa meseke kok nisa lagi tu imam. Duk puasa meseke kata kita nak buat kaedah lah mana. Jadi tiap-tiap melakukan hasyafah zakah ni adakah termasuk dia dalam hak batin selalu ke atau tidak? Ha tu, ha tu, ha tu. Kita nak buat kaedah mati boleh tak situ? Kita nak buat kaedah kata seorang tu manakala dia setubuh tiap-tiap kali lakuh lepas daripada hasyafah zakah itu dikira hak batin. Ataupun hasyafah zakah tu lepas gitu tapi tak sampai hak batin lagi. Gitu ke lagu mana? Tu payah nak benda tu juga tu nampak ni. Kalau bala tu tu imam kata hasyafah ni ya seci lebih. Dah hasyafah ni seci lebih. Kira golik dah ia fekah ya kira agak golik ni. Nah, ia fekah nak ia kecek sangat golik uruh. Nah, ghaliban orfan. Dua tu ya dak ya dak pakai semua tu. Dak kita kata gini, hak dak mesekenya nak boleh tak kita nak buat kaedah gini? Tiap-tiap meraibkan hasyafah zakah ke dalam farak tu, hak tu lazim daripadanya masuk dalam hak batin. Gitu dah tak? Kalau lagu tu bermaknanya, hak dia tanya saat ni. Balik jatuh batal ke tak? Tak leki lah. Kita boleh hak tu boleh hukum lah kan? Maknanya seorang setubuh isteri dengan meraihkan hasyafah zakah. Gak kita kata tubik kaedah. Tiap-tiap meraihkan hasyafah zakah lazim daripadanya apa ni melafawi hak batin. Tiap-tiap meraihkan hasyafah zakah tentulah ia kena masuk dalam perbatasan batin. Masuklah hak batin bila raih hasyafah zakah. Nah. Tu dia. Gak kalau itu batal kedua. Bila tubik mari dalam bentuk ke tu balik hak jatuh pun batal, balik hak tina pun batal. Nah. Cuma kalau kita nak kecek jadi tak serupa sikit, hak jatuh batal dengan sebab dia setubuh. Gitu. Hak tino bata dengan sama masuk suatu di dalam rungga yang terbuka sapa pada hak batin. Kena tak buat kaedah kita? Ne? Tu dia. Lepas tu orang tanya di sebalik, ada ke tak weh? Kawe tu dia setubuh isteri dengan meraihkan hasyafah zakat, tetapi tak sapa pada hak batin. Ada tak lagu tu? Tu imam jawab kata tak ada lagu tu. Tak ada. Agak bila tak ada, deh. Nisbah pada hak yang tanya saat ni jadi batal dua lah. Batal dua. Saya boleh dah kata? Kena dah dah? Bih. tu kata, dan tiada kafarah pada setengah hasyafah, yakni kerana memasukkan setengah hasyafah. Lepas tu tak ada kena bayar kafarah. Lepas tu batal puasa ke tak batal puasa? Lepas tu tengok. Lakah pada hak batin ke tak? Oh, tak lakah pada hak batin. Tak apa. Nah, tapi tak sedap main lah dari situ. Nah. Sungguh orang kata tak apa pun jangan lah. Tu dia.
Ah, lakoh pada hak batin hak tu batal puasa. Batal puasa saja dak lagi kena denda so pula dah. Ya oleh tu. Nah. Ha. Takmim pada kata farak tadi memasukkan sekalian hasyafah atau qadanyo qada hasyafah masuk pada farak. Nah, mari takmim sini. Samu ado farak itu kubul atau dubur. Nah tadi. Farak-farak ni yang mana lubang. Nah, ha lubang. Eh sahabat itulah dalam kitab fiqh ia berkecek bab sembahyang jemaah. Ia berkecek bab sembahyang jemaah ni ia ada guna kelimah ni. Kelimah farak. Nah. Jadi ia kata ia berkecek buku mana? Bukunya makruh bagi makmum, makruh bagi kita hak nak jadi makmum ni mengadakan saf yang kedua belum daripada sempurna sah pertama. Jadi kecek lagu tu. Tu tajuk aja kecek. Makruh bagi kita hak nak turut tu imam, kita ke wak sah yang kedua. Wak sah yang kedua tu bila? Belum daripada sempurna sah pertama. Ah, tu dia. Patu makruh setara mana? Makruh tu tu ia kata makruh ia bersakut paut dengan jemaah. Maka tiap-tiap benda makruh ia bersakut paut dengan sembahyang jemaah bila kita pergi buat dia luput fadilat jemaah. Luput fadilat jemaah. Ah, nampak. Nah. Gak kita orang hak nak jadi makmum ni kita pergi sapa tu, eh, kita nak buat sah yang kedua cara kita dah. Walaupun orang mari sekali yang dengan kita ni ada dua, tiga orang, kita nak buat sah yang kedua. Sedangkan sah pertama tak sempurna lagi. Maka tu makruh tu. Kita pergi buat sah yang kedua tu, ia panggil tak ada fadilat jemaah. Semaya tu sah. Lepas tu orang tanya lah, eh, nak kata sempurna sah pertama tu lagu mana lah lu? Dobik sempurna sah pertama tu lagu mana? Ia kata dobik sempurna sah yang pertama dengan bahawa tidak didapati di sah pertama tu dua kali. Saat ni dok kecek sah pertama sah yang kedua. Supo juga kita nak buat sah yang kedua dengan sah yang ketiga. Maknanya selagi tak sempurna sah yang kedua, kita nak buat sah yang ketiga tak boleh. Selagi tak sempurna sah yang tiga, kita lagi buat sah yang keempat. Tak boleh juga. Lepas tu sempurna tu setara mana? Ia kata dobit sempurna di situ. Dengan bahawa jangan ada di sah pertama tu dua kali. Ingat deh. Nombor satu, jangan ada furjah. Tengok ya kecil. Furjah. Farak-farak. Jangan ada di sah pertama tu farak. Tu gaduh kata dia. Suruh-suruh pelik kok. Jangan ada di sah pertama tu orang betina. Sudah. Ngaruklah lah, ngaruk surah lah tu, ngaruklah. Deh. Jangan ada di sah pertama tu furjah, jangan ada farak di sah pertama. Gapo dia farak? Yakni lubang ya tegahau. Hatu farak. Lubang hak tegahau. Jangan ada hak tu. Maknanya kalau kita pergi kita kata, di sah pertama tu ada lubang duk tengangur lagi antara orang makmum pertama dengan makmum yang kedua tu. Ia duk belatuh tu duk gari lubang celah tu duk gari lubang perhau lagi. Kita nak pergi buat sah yang kedua tu tak boleh. Kalau kita kacau ke buat juga, kita duk semaya di sah yang kedua tu luput fadilat jemaah. Ingat dah? Agak lagu mana? Nah. Selagi mana duk-duk furjah. Furjah ni tuk rubuh maknanya lubang hak tegahau. Kita tengok di sah pertama ni.
Duk ringgit lagi antara makmum ni dengan makmum ni, celah ni ni, kalau kita sumak seorang teluh lagi. Maka kita kena penuh hak ni dulu, jangan kita buat sah yang kedua. Ha tu dia panggil furjah. Farak-farak dia lah dah tu. Lubai, lubai. Lubai hak tegah. Satu. Nah, yang kedua pula, jangan ada disah pertama saat ni sa'ah. Sa'ah. Nah, bisyarti ayyaku alla yakuna fihi sa'atan. Sa'atun. Dengan syarat bahawa tidak ada padanya sa'ah. Sa'ah tu apa? Sa'ah ni, kalau kita tengok tu rapat dah. Sah tak ni? Tapi kalau kita pergi selik seorang teluh lagi. Nanti dia panggil sa'ah. Nah. Itu dia panggil sa'ah. Ah, tu dia. Maka dobit sempurna sah pertama yang membolehkan kita buat sah yang kedua. Dobit sempurna sah yang kedua yang membolehkan kita buat sah yang ketiga, manakala tak ada dua perkara sah ni. Tak ada furjah, tak ada sa'ah. Maka boleh kita buat sah yang kedua. Kalau di sah pertama masih lagi ada salah satu daripada dua sah ni, kita pergi buat sah yang kedua. Maka orang yang duduk di sah yang kedua tu luput fadilat jemaah. Semaya tu sah lah. Cuma fadilat jemaah tak ada. Pasal apa? Kerana dia panggil mengadakan sah yang kedua pada ketika tu tu makruh. Makruh tu pula karahatan min haisul jamaah. Akan sebagai makruh yang sakuk pak dengan semaya jemaah. Nah. Ya. Duduk di sah pertama tu jugalah. Duduk di sah, duduk dalam baris pertama lah. Ah, duduk di luar dini tu kerana ada manik. Kerana ada manik lah. Tak apa lagi lah tu, boleh duduk lagi. Tapi duduk berekel lah. Cuma tapeng dengan dinding je lah. Ah, tu tak, tak apa lagi. Tak apa lagi. Jangan buat sah yang kedua belum daripada sempurna sah pertama. Lepas tu dobit sempurna sah pertama, jangan ada di dia tu dua kara sah ni. Hak tempat kita nak ya, nah. Furjah, furjah tu makna lubai. Tu dia. Lubai. Jadi ia tanya, kata kawet tu dia mari tu ia takbir belakang sah pertama kita buat itu dah, kita kecek sah pertama. Jadi ia duduk berdiri balik belakang sah pertama. Nah. Ah tadi. Sedekah di sah pertama sana ada salah satu daripada dua perkara sana ni. Nah kita buat itu. Ada di sah pertama tu mana-mana sah pada dua sah ni. Wa emu ada furjah, wa emu ada sa'ah. Dia ni mai duk takbir balik sah, duk lek belakang sah yang kedua. Tiba-tiba dalam keadaan begitu nye mari di satu orang lain pula. Ha, mari di satu orang. Nah, yo masuk giduk di sah pertama. Ya kata orang hak mari tu orang hak reti sikit pada hak sah ni. Gak yang ia tahu lah kata aku ni, kalau kita beduk break duk beliri sekali dengan dia, tak ada fadilat jemaah ni. Tak leh siapa aku lagu ni ni. Nah. Dia. Gak kawin sat ni, ia tak duduk sekali dengan dia daklah. Ia masuk giduk sah pertama. Deh. Masuk giduk sah pertama. Takbir di sah pertama semaya haji sudah. Itu dah. Hak nyanyo kawin sat ni. Kawin sat ni itu sah semaya fadilat jemaah tak ada. Tak ada, tak ada. Satu kena pandai deh, kena pandai. Sampai tamu, baik kena buat yang dulu. Lepas tu dia anggap orang lelaki.
Ya pasal-pasal jadi gitu tu tu imam mak kata semaya-semaya jemaah ni payah sekali nak penuh sah yang pertama. Hak banyaknya nak buat sah yang kedua. Nah, patut hak ada buat sah yang kedua tu bukan dia tak tahu. Dia dah harap kat orang. Dia harap kat orang. Orang hak mari belakang nak naik hidup situ. Orang hak mari belakang nak naik hidup situ. Akhirnya sudah dah begitu. Nah, sudah dah begitu tu hak kena peluk sungguhnya orang hak sah pertama. Orang hak sah yang kedua tu sah semaya tapi fadilah jemaah 27 apa baik, 25 apa baik, kosong tak ada apa sekarang. Boleh ayat gitu? Boleh ayat gitu. Eh, kadang-kadang kita duduk suruh naik, duduk sah pertama tu duduk tak usah naik lagi. Tak usah. Jadi sah pertama tak pun dapat salah dia. Oh. Yang dua ni tak nak. Ah, hak sah yang kedua, apa dia ambil hak demo? Hak demo tu tak ada apa dia pernah dah. Malaikat hak dia berkecek gini sah laginya dibenarkan. Sebab kita kata hak dia tanya saat ni dah. Dia mai dak takbir sore ke? Lalu tu lepas pada takbiratul ihram dia tarik sore turun untuk jadi sah dengan dia. Hak tu tak apa. Tapi kalau mari orang yang ketiga jangan hubung sini lah. Naik penuh situ dulu. Naik penuh situ dulu. Eh? Ya? Oh. Tengok tempat hak ada sa'ah atau furjah tadi. Tengok pati mula kalau bahu duduk setara ni aku pergi seli sore teluh lagi ni tengok situ. Eh, kalau kaki duduk kekan setara ni aku masuk sore teluh lagi ni tengok dulu, tengok pati tengok dah, ha, selik masuk situ. Tak ada apa tu, cuma afdalnya tak boleh belakang. Nah, tu segi afdal je. Fadilat jemaah nampak tak ada apa lah tu. Nah. Ha, tu lagi apa lain dah lah. Nah, segi kitab pula. Segi kitab pula. Dia kata, sama ada farak itu kubul atau dubur. Kubul ni Allah yang dapat. Kemaluan perempuan yang boleh dapat tu dia panggil kubul. Atawa dubur. Dubur ni hak lubang lek belakang. Eh, lepas tu kita dah tengok dalam kitab-kitab Arab. Tapi nak tersahau masalah tak tu baik. Cuba kita bakal mikir, ya tersahau kok mana? Ya kata, ya kita ambil ni. Sama ada farak itu kubul atawa dubur. Nah. Pah ya kata, ai walau mubanan. Kubur sana itu walau mubanan. Imbaqiya alaihi itlaqul ismi. Mula ia kecek. Ia kata farak sana dan jikalau sudah bercerah sekalipun. Ha tu. Lah mana tak main jatuh. Jatuh tengah jalan. Okay. Dah kita mufarak, kita mufarak tengah jalan tu jatuh kan? Ay, muka tu ya tak ada seteru dah. Eh, kok mana dah? Tak faham tu. Pekoh ni memanglah ia tinggi pada kita, ijtihad dia. Ia kata, farak hak kita masuk sana. Farak hak kita masuk sana itu, dan jikalau sudah bercerai ia daripada tua sekalipun, kita ketemu tengah jalan lah. Kita boh itu. Farak dia mau jatuh. Eh, surah itu. Surah itu jadi. Tak lah tu. Kita ketemu farak dia mau jatuh tengah jalan. Ada ke aku tu? Eh? Dah kena tu. Imam kata saat ni kena dah tu. Ia duduk kecek tu. Bak jatuh air semaya seperti tu juga. Nah. Bak jatuh air semaya, kita duduk berjalan naik mutu, lepas tu kita temu nampak duduk selepet, tak patah. Turun tengok, ha, farak weh. Farak orang bertindu. Jatuh tengah jalan. Ha, aku mana terlucuk sekeru.
Tak ada. Ia tersahur kat mana masalah tu? Kita cuba waktu baik, waktu baik mari hak. Hak khariji sini. Eh? Eh? Ha supo. Masalah asmaye bila kita ketemu farak tengah jalan, farak dia mau jatuh. Farak hak sudah bercerai daripada tuanya, jatuh dekat selepek situ. Pastu kita gitu tepuk, jatuh asmaye batak asmaye. Selama dipanggil ke farak. Nah, ha tu jatuh asmaye. Nah, pastu mari sini pula. Mari sini jadi kecek juga ni. Dalam hasyah-hasyah banyak yang kecek. Dalam iknok, dalam betul wahak. Ia kata, dan jikalau sudah bercerai daripada tua sekalipun. Tapi selama diitlokkan di atasnya, nama farak. Apa kita pergi ambil hal tu? Kita pergi ambil hal tu, ambil kemaluan kita, boh masuk dalam itu. Bata poso, wajib kena bayar kafar. Faham dah yang kecek tu. Tapi kita nak tasawuf kata, eh, farak bahasa mana kita bertemu lagu tu? Ha, tu. Ha, baca jawab tu. Eh? Eh? Oh, tu nampak tu eh? Tu email saya kata gini, gini, gini. Jadi, budak tu, tu wairunya ambil ke cicah. Hmm, tu dia weh. Ya beci budak budak ni tak berjuruh sangat nanti pun awak humpak sekali. Fok-fok wairu, fok-fok segi dia tak ada. Dia pegai buah guni cicah. Cicah-cicah-cicah, dia turi ambil kawasan tu. Dia tak lepek tak rata. Tebuh itulah. Nah, dah waktu ubik, dah waktu ubik pada kita tu kecek. Ha, kita pergi temung. Muka tu. Ambil hal tu, buah di hasyapah zakah kita. Patah bosok. Kena bayar kafarah juga. Kita dah leh. Itu biasa lagi. Ha, kalau hak ni, hak dia mau buat hak-hak tiru. Yalah ni ada. Ada-ada hak tiru. Hak tiru tu lagu mana? Hak tu ya tak panggil farak hak tu. Hak tu getok, hak tu hak tiam ya panggil orang siap panggil hak tiam, hak long hak tu. Hak tu tak ada. Kita tepuh tu ketah hak tina we comel. Ingin tengok ah. Jangoknya waktu ketah hak tina lah. Patai semaya ke? Dak hak tu. Hak ni hak mari di asal, hak mari di asal. Kita tepuh sak nilah, kau tak mai kata sak ni. Mana budak ni ni cicit demo. Nah, apa tu nyaturih parak kemaluan tu ambil itok suku, tak lepas duk tawata. Ha kita ketemu tu. Ha, tu nampak tu? Nampak. Ha itulah. Deh, kalau kita tambah sikit saat ni boleh tu. Pada farak, kerana dalam hasiah-hasiah lain duk kecek banyak. Pada farak awak gini. Dan jikalau sudah terpotong ia daripada ampunyonya sekalipun. Ah, tu tambah itu. Dan jikalau sudah terpotong ia daripada ampunyonya, ampunya farak, yakni tua dia, sekalipun. Tapi, sikit lagi. Sekira-kira lagi tinggal. Itlok namonyo. Ah, buat gitu. Neh. Sekira-kira lagi tinggal itlok namonyo nama farak. Maknanya walaupun dia tu sudah cerai daripada tua dia dah, tetapi dipanggil di dia tu farak lagi. Nah, tu tak leh. Tak leh. Tu dia. Nampak dia. Itu kata, sama ada farak itu kubul atau dubuh. Lagi pula, farak sana. Daripada laki-laki atau perempuan atau menateh. Tengok. Farak sana.
Farak hok kata mana kalau seorang puasa tu masuk ke hasyafah zakat dia tu, membawa pada batal puasa, dia wajib kena bayar kafarah tu. Sama ada benda tu tu daripada hak jatah. Nah, hak jatah ni lubang balik belakang. Nyegi masuk dalam lubang hak balik belakang bagi orang jatah. Batal puasa. Lagi pula kena bayar kafarah. Ha. Atau perpuan, hak perpuan ni ada kedua lah dah. Lubang dapai pun ada, lubang belakang pun ada. Gak kawai saat ni, kawai hadap puasa saat ni, ia masuk dalam lubang hak balik dapai bagi perpuan. Batal puasa, boleh itulah kita tadi. Lagi pula kena bayar kafarah. Atau ia tak nak masuk balik lubang hak dapai. Ia masuk, ia masuk lubang hak balik belakang. Supaya. So laginya teruk sikit ni weh. Atau menatang lembu ke kambing ke anjing ke. Jadi masuk dalam lubang hak dia tu. Hak kuat tu. Hak muka tu. Hukum dia nya kena bayar kafarah juga. Jadi ya. Ia menata ni kalau hak padai dengan Malaysia gapo eh? Kambing dah. Itu dah mai. Kambing, lembu dah. Gapo lagi? Kuda. Tu hak padai dengan Malaysia lah tu. Nah. Jadi ala kullahnya farak tadi tu umum. Sama ada farak Malaysia atau farak menata. Sama ada hak jatah atau hak tino. Hak jatah lubang belakang. Kalau hak tino tak apa ya ada lubang belakang tak apa dah. Nah, kalau hak jatah lubang belakang. Gim masuk dalam tu hukum dia tak boleh batal puasa, kena bayar kafarah selagi kena qada. Atau kata atau menate. Tak mimpi lagi. Semua ada yang hidup atau yang mati. Semua ada masuk sana. Semua ada yang difarak hak yang dimasuk atau diraibkan hasyafah tadi. Yang hidup atau yang mati. Ha. Kita boh kata hak mati ni bini kita mati we. Bini kita mati dalam bulan puasa. Teboh itulah hak hidup tak boh kecek dah. Hak mati, hak mati. Bini kita mati dalam bulan puasa, patu kita dah ingat kata kita ni nak buat majlis widak hak terakhir dengan bini kita eh. Nah. Kita boh tu. Nak selamat tinggal dengan ia ni kali terakhir dah weh. Nah. Kita pamak fuak-fuak ada baca Quran, baca Yasin dak pe mayat bini kita. Fuak mu tubek dulu. Tak apa dah. Tak apa, tak apa, tak ada apa. Fuak mu tubek dulu. Aku ada hal sikit nak kecek dengan ia. Wayak gitulah. Ya doa ya aku nak setubuh dia hak kali terakhir tu, nyemurih demo lagu tu. Nah, apa demo tu baik hak tak ada apa kau itu pun buat kerja. Buat kerja haji sudah. Nah. Jaga hak lain pada bulan Ramadan tak ada nak kecek lah hak tu. Nah. Hak kita nak kecenya dalam bulan Ramadan gi wak kerja lagu tu sedekah kita ni duk bersepakai dengan puasa. Apa hukum? Jawabnya tiga tubik hukum atas dia. Nombor satu, wajib di atas dia tu kena qada puasa sebab puasa batal. Nah, tu dia. Nombor duanya wajib di atas dia tu kena bayar kafarah. Kena bayar kafarah. Eh? Qada puasa wajib. Sebab apa? Punah puasa.
Dah kata. Ah, tu dia. Nombor duanya, nombor dua. Hak kita duk mengaji hari ni, kena bayar kafarah. Lagu mana kafarah? Tak payah nak ayat. Kena gapo tu? Ah, nombor tiga gapo sah lagi hak wajib. Nombor tiganya kita bosa laginya wajib datang dia tu kena mandi hadah. Deh. Kena mandilah. Muka setubuh kata. Tu dia. Lepas tu tu beksa lagi tak imam kata kawai saat ni. Kawai hak setubuh saat ni. Lepas daripada dia sudah lirah mandi wajib pas sekali, dia nak masuk dapur makan nasi. Boleh tak? Tak boleh. Ini ayat atau bulan Ramadhan ni jadi wap sahih main dengan dia. Jangan sama sekali kita wap sahih main dengan bulan Ramadhan. Tak boleh. Kena imsak sah lagi. Walhapa sah pun dah. Nah, tapi nak pergi makan tengah hari boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kena imsak sah lagi. Itulah kata sama ada yang hidup atau yang mati. Oh, jadi ia tanya kata Allah hak laki-laki juga. Nah, Allah hak laki-laki, lepas tu dia pergi kerak. Dia pergi kerak orang jatuh, kerak hak Allah dapat. Nah, kerak hak Allah dapat, ia tebuk. Ia tebuk wak lubai supaya hak tina tu. Nah. Tu dia. Kita pergi masuk hak tu tu lagu mana? Panggil kubul kedok kita dah. Panggil kubul kedok. Nampaknya kiah di atas hak belakang tu nampak yellow juga. Nah. Kita pergi kot tu lah. Dalam bentukkan ikhtiar maknanya lubang hak dapat bagi laki-laki hak dia baru tebuk, hak dia baru buat tu. Hukum dia nya kita ambil atas supaya dengan hak nu juga. Dah. Apa tu kena kita tengok semula lah takut istisna tu baik bi berapa masalah tapi bab ni ni nampak nak supaya. Nak supaya. habis kata dan tiada kafarah atas orang yang diraibkan hasyafah padanya. Tengok. Deh. Hak kata wajib bayar kafarah tadi di atas orang yang meraib. Kita tunggu istilah kitab-kitab yang kecek. Hak kata wajib bayar kafarah tu wajib atas orang yang meraib. Adapun orang yang diraibkan padanya, hak tu tak ada kena bayar kafarah dia. Ketidak istilah kecek, istilah itu kitab kecek tu. Orang yang meraibkan hasyafah tu siapa dia? Siapa dia? Kena pada hak jatuh. Deh, hak tu kena bayar kafarah, kena qada. Ada pun orang hak yang diraibkan hasyafah padanya, hak tu siapa dia? Hak tu perempuan. Dia ni tak kena bayar kafarah. Hanya kena qada saja. Kafarah tahiyah tak kena. Arti dengan secara kesimpulan serupnya, buku kafarah ni kena di atas hak jatuh je. Hak tina tak ada kena. Kena tak hak jatuh sahaja. Deh. Hak tina dah. segarlah demo deh. Tapi jangan duduk main lah pesen ni. Berat kawal ni. Walaupun demo tak kena. Tapi kawal orang Jufiko berat sekali ni. Tu dia kata. Dan tiada kafarah atas orang yang diraibkan. Atas orang yang diraibkan hasyafah padanya pada orang. Siapa dia? Iaitulah pihak perempuan.
Hak ni tak ada kena atas dia kafarah. Kena atas hak jatah je. Itu dia. Deh. Tapi so lagi weh dale duk tengok dale hasyah-hasyah tu. Dia kata so lagi hak wajib weh. Ah berat juga. Itu dia. Dia orang yang setubuh isteri di dalam bulan puasa. Nah, kita undur kelik sikit. Nak tambah so lagi hukum dia. Orang yang setubuh isteri di dalam bulan puasa, pertamanya kita ambil hak jatah dulu. Hak jatah ni wajib di atas dia satu, ia kena qadha. Deh, ia kena qadha. Yang kedua, ia kena bayar kafarah. Nah, yang ketiga, tambah hati imej kata sana. Ia kena imsak daripada makan dan minum. Yang keempat, ia kena mandi dah atau maklum dah. Lepas tu, so lagi ulama tambah yang kelima. Yang kelima, wujubut ta'ziri alaihi. So lagi wajib di atas orang pegang kuasa kena takzir dia. Ha tengok, kena takzir. Takzir ni apa? Uqubatun ghairu muqaddarah. Seksa denda yang tidak disakat oleh syarak, cumanya serah dia nak denda lagu mana tu, serah kepada orang pegang kuasa. Buatlah denda air lagu mana video tu boleh perik dan dik tak sewak dah benda ni esok-esok. Halimu karo wajib tanya. Tambah takzir so lagi. Takzir ni tuk berubah maknanya buat jadi dia tu malu. Wah, kita nak takzir kok mana dia tak ngaku. Dia tak ada mengidup ayat kita. Ha, tu dia tanggung lah. Tapi wani une takzir kena tah ya. Orang yang merusak ke puasa bulan Ramadan dalam betulkan ni, tambah hukum selaginya wujubut ta'ziri alaihi. Wajib kita kena takzir di atas dia. Selagi. Ha, tu dia. Lepas tu takzir ni dah. Takzir sat ni. Wajib kedua. Di atas hak jatah pun kena, di atas hak tina pun kena. Takzir kan. Bukan wajib hak jatah saja dia. Wajib tahap tina pun kena juga. Nak buat lah nak takzir tak boleh. Buat lah nak. Buat cara mana? Widya tu perik kata, ay, saya aku tak buat dah benda ni malu kok. Mana demo duk peraca aku senang ni. Kan? Tak ime kata panggil wia tubik yang menerah dapat sejik. Nah, menerah dapat sejik. Ya nak pahadamu tanya teh, kok mana ia tu jadi cungak hari ni tubik nak menerah dapat sejik. Kita kena wayak juga. Ia setubuh isteri kemarin. Wayak dia mahu tahu. Nah, kalau itu ini tak ime. Kalau kita nak buat lagu tu gini. Jadi lepas subuh tu kita istihal SPK. Wayak kata si Syianu bin Syianu kemarin ni dia lekat hutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengenak puasa tengah hari setubuh isteri dia di kemarin ni. Lepas tu hak kita mengaji hari Selasanya waktu baik unai-unai kata orang ni wajib tahiyah tu kena tak wajib ia kena terima takzir. Pani tu imej nak takzir dia pukul 9 setagi ia kena tubik menerah dah pas sejik. Agak ia tubik medek menerah dia mau tengok muka lah ni weh. Tu malu tu. Hai orang Roma lagu ni tak boleh harap weh. Nampak tu weh berjuruh tapi dah boleh makan weh. Agak ia pun sedih. Tak dah kuih seksa dah dah. Tambah dah. Benda ni aku free dah. Tu soal lagi. Jadi wajib takzir soal lagi.
Ala man afsada sawma Ramadan. Nah, wajib solat takzir. Pak takzir ni kena kedua. Betina apa kena, jantan apa kena. Ha, be. Ya. Ah. Tok Imam mak kata bila Tok Imam tahu ni kena kena buatlah. Ada kedak wei Tok Imam. Makmum kita ni yang mari mengaku dapat kita kata iya kemarin ni buat kerja dengan bini pukul 10 pagi. Ada tak? Kalau tak ada kita buat tak tahu itu, tak usah korek tanya. Tapi dia kita tahu, ha? Ya marilah hukum saat ni. Nah. Waktu ada dah. Waktu ada tak email tu. Ngaya mai hidup mengaku kita tu tak ada. Nah. Ya dia mengaku kita tu tak ada, tapi hak pesan ni terkadang ada. Tu email dia waya apa terawih dia dok kecaklah hak mengaji pagi ni ni. Ah. Orang hak mengenak puasa dalam bentuk kes tubuh isteri ni, tubik hukum sah lagi di atas dia tu kena takzir. Hai, dia kata. Ah, siaplah aku. Ha. Gak kita pun. Nak buatlah mana tu? Nak tanya lagi lama dia mengaku tahu, aku dah. Ha, tu sakut atau email dah lah. Nah. Tadi. Dia mengaku lah. Dan waktu dia tiba tengah hari ya dah. Ya pandai juga lurah kampung ya guna tiba dah. Ya tak wayak juga. Dah dalam Al-Quran ya kecek beradab buku tu. Falamma tawashaha hamalat hamlan khafif. Ya tak kecek kata setubuh ya kelima keji ni dilarang dalam Islam supaya kita guna secara sahih. Hanya kita guna dalam bentuk kan kinayah-kinayah. Itu Imam Mak kata, ya tak kecek ya tak kawet. Tibuk-tibuk demo lah tengah hari kemarin. Ha, tengok, ya guna tibuk. Ya. Ha, tibuk ke tidak tu? Ha, kita pergi kitab pula. Dan tiada pula. Yani tiada wajib kafarah atas orang yang jima dengan lupa. Ha. Tak apa. Terlupa lah mana ni. Tak apalah dalam kitab kecek taruh dia. Ya terlupa. Yang ni terlupa kata dia ni puasa. Ini bak jima, bak makan minum supaya juga ni macam terlupa dia, terlupa tak ada ingat sikit habuk. Makan teh nasi habis dua pinggir. Lepas tu tengah-tengah duduk tegak air. Ha, sudah aku terlupa. Tak apa. Nabi kata, fa innama at'amahu Allah wa sakahu. Tu hedah we makan kita ni. Tak ada apa. Puasa masih tak jadi. Nah. Itu dia. Agak hukum jimak ni pun tak hubung kait dengan orang yang mari dalam bentuk kan terlupa. Terlupa kata dia duk puasa. Dan ia jahil akan haramnya. Haram bagi jimak. Tak apa juga. Nah. Tapi jahil mana ni? Ha, kena ingat sikit dah. Dan ia jahil akan harinya. Hari jimuk pada siang hari bagi bulan Ramadan. Jahil mana? Ha, buat situ sikit. Jahil yang diuzurkan pada syarak. Ayam hari dah lah. Tapih-tapih sikit tu. Bukan jahil semata-mata tak tu. Jahil hak tak apa ni, yakni jahil yang diuzurkan pada syarak. Jahil tu, jahil tu. Balah mana jahil hak diuzurkan pada syarak? Golik dalam kitab, dia taswirnya dua je. Nombor satu, dia ni baru masuk Islam. Qurba'ah duhu bil Islam. Hapilah oleh masa dia dengan Islam. Yang ni dia baru masuk Islam seminggu je baru. Nah, agak tak tahulah.
Hawa dia musuh, ya puasa. Ya puasa. Tak tahu kata dalam mulai puasa ni, tak leh benda ni. Ya pergi wak. Ha, dia panggil wak dengan jahil tu, tak apa syarat ma'ah ke dia. So, yang kedua pula, وَبِأَنَّ شَاءَ بَعِيدًا عَنِ الْعُلَمَةِ, dan dengan bahawa terjadi ia jauh daripada ulama. Ha, dua kata tu. Ia ni, kejadian dianya tak ada orang pandai kok kawasan dia. Nah, nuh, ia duduk hujung suk kapung tu. Suk negeri lah tempat ia duduk tu. Gak benda saat ni tu, ia tak tahu. Eh, duduk kamu ke tak apa. Nah, ha, maka jahil itulah dimaafkan. Maka kita ingat, kita dah ingat Tok Guru kata, jahil hak diuzurkan pada syarak dua saat ni. Tapi dia kata laning ni ada so je. Ada so dah dia kata. Deh. Deh. Ada hak mana? Ia telah mereka yang hapi masanya dengan Islam. Ada so, ada hak tu so je. Ada pun orang hak yang terjadi jauh daripada ulama ni, hak ni tak ada dah laning. Sebab apa? Lah ni orang pandai, pengapusu dah banyak. Dah gitu. Ha, cuma ia tak reti, dia tak pandai, ia tak pergi belajar, ia tak pergi mengaji, hak tu ia panggil masuk dia dalam taksir dia pada belajar. Maka jahil itu tak dimaafkan pada syarat. Ah, ingat deh. Ha, tu taswir dua tu. Dan yang tergagah, ha, tak kena juga. Demo mari paksa dia. Suruh setubuh isteri ataupun suruh setubuh, suruh main dengan menatai. Ataupun suruh main, suruh berzina. Ha, paksa. Demo paksa dia. Kalau mu tak buat benda ni, kamu pilih antara nak hidup ke nak mati. Kalau mu tak buat, mu mati. Ah, tu dia. Ah, dia pun buat benda tu. Nah, maka hukum dia tak apa. Tapi syarat lagi. Syaratnya, orang hak juga gagah hitah dia tu. Mukrih dia panggil. Syaratnya mukrih tu, kudratun ala tahqiqi ma haddada bihi. Ia tu kuasa di atas nak mesengotikan benda hak ia paksa kita. Cara lagu tu lagi. Nah, mung kalau mu tak setubuh isteri, mu mati. Dok cing ngabri pandak siap dah. Atau dok pisah seputuh. Mu mati. Ha, kita pun setubuh. Tak apa. Nah, tapi kalau tak apa tu syarat gini. Dia ni, bila dia kata gitu, dia buat sungguh. Bila dia kata gitu, dia buat sungguh. Eh, mu tahu dah mana kata dia buat sungguh? Banyak orang dah. Banyak orang dah kawan tu, bila kata gitu, dia buat lagu tu. Ha, tu bau syarat, bau nak tapo. Ada apa kalau lagu ni, tak leh weh. Kawan hak ju paksa, hak ju ku suruh buat tu. Nah. Jangankah dia tu nak tikai kita wib darah mati. Tengok orang semula hayat pun mabuk darah dah. Hak tu tak ada. Hak tu kalau kita pergi wak juga, maka puasa kita batal. Wajib datang kita kena qadha. Wajib datang kita kena bayar kafarah. Pasal apa? Kerana mukrih tu, ia tak kuasa ala tahqiqi ma haddada bihi. Hak tu tak ada. Ha, ingat deh. Ambil. Ha, lepas tu kita berhenti sekarang tu. Den kanok-kanok. Den kanok-kanok. Ha, tak kena bayar kafar. Den yang tiada berniat pada malam. Wallahualam.
lepas ni surat hak kita buat haflah khotai kitab bau ni dah. Ha, kita guna belanjanya, tak payah baca lah. Satu persatu tu. Nah, ha, kita guna belanja habisnya 19,503. Ha, tu kita harap jadi kebajikan lah. Ha, masuk di lain kata kita ni, pakak-pakak boleh palo di dalam amalan it'amut ta'am. Nah, we make apa? Itu falau saya. Ha, kita guna belanja kita habis 19,503. Tak ada banyak. Tak ada banyak. Pak makan sepenuh belakang pun ni dah. Ha, alhamdulillah. Dan gitulah kita pun ada azam gitu dah kata kita ni nak buat haflah manakala khotai kita kena buat lagu. Muka 91 dah. Tetapi tiada batal puasa dengan menelan air liur yang keluar daripada tepatnya. Ini dia mahu suruh hundur kelik kerana kita duduk sekir molek ni. Nah, tambah-tambah lah ni pula kita duduk buat amadah ni. Ya tengok muka 91, cuba kita buka kitab belakang, kata kita pakat perhati tengok. Ya kata, tetapi, baris yang keberapa dua. Baris yang ke-14 bila bawah naik kota. Tetapi tiada batal puasa dengan menelan air liur yang keluar daripada tepatnya. Jika suci lagi tiada bercampur. Nah, jika suci lagi tiada bercampur. Tu syarat hok kata tak batal puasa, syaratnya kena air liur kita saat ni tu hok keluar mari daripada tempat asli dia, iaitu lah di bawah lidah. Ya dak jerak tubik mai kok tu. Nah, kita telan hok tu tak apa. Nah, lagi pula syarat lagi. Syarat ia kena suci. Kalau aliyah tu sudah jadi mutanajih dah. Dengan bahawa dia tu bercampur dengan darah gusi ke, kita misal gitu. Nah, maka tu kita nak telah taklih pula. Lagi pula jika suci, lagi tiada bercampur. Itu dia. Jadi lagi tiada bercampur tu hak tanda itu, dan jikalau dengan benda suci sekalipun gitu dah. Itu dia. Maka timbullah satu masalah. Timbul satu masalahnya lagu mana? Kawan ni dia pakai gigi pelong. Atau pak nak tanyanya. Ataupun dia pakai nambak gigi hawak dengan besi dah. Nambak gigi hawak dengan besi dah. Gak idea dia saat ni tu, waktu dia tubik mari, duk kenalah benda-benda tu. Duk kenal benda-benda tu lah. Nah, tu dia. Masuk dalam kaedah kata, idea tu bercampur dengan benda suci ke dak tu lagu tu. Dah kata? Hak ni kita jawab bila-bila deh. Tapi nak tengok kita semula molek. Duk wasa sepotak masuk hak tu. Nah, wasa sepotak masuk lah hak tu. Nah, mengikat gigi pelong eh. Gigi pelong ni benda suci lah dia tu dah. Lepas tu ahli kita hak tubik tu tepuh dengan benda tu.
boleh kita telan gedak tu. Tak ada bercampur dengan benda lain langsung tak dah. Dia bercampur dengan benda tu. Nah. Ah, tu dia. So, yang kedua pula penambak. Dia panggil penambak gigi ya, ada budak-budak hak itu tu ya boh bobsi ya. Bobsi wak tambak gigi dia tu nak jadi gigi dia tu rapat masuk sikit. Kadang-kadang kita dah perbuatan tu hukum lagu mana kita kira semula tu. Nak tanyanya ailio dia sewaktu tubik mari tu tepuh lah dengan benda tu tu. Nah. Ah, tu dia. Jadi ia telah hak tu tu batal puasa ke tidak tu. Ha, buat kita main sama kita dulu tak ini. Eh? Nah. Lepas tu royah sananya dan jikalau benda suci sekalipun. Ha, tu pergi royah. Bahaya lagu tu tu bukan kita buat tu, kita ambil lah kita. Ambil lah kita juga. Nah. Jadi kita tanggung ginilah. Eh kalau hak tu tu nampak, nampak masyarakat benar tu dah. Oh payah benar tu. Jadi benda suci saat ni tu moraknya kita bina di atas ya dia cakap dah. Hak yang terdiri daripada makanan atau peminuman. Ha tu. Ada pohon ni ni, ia panggil tepak. Nah, situ kalau nak beza sikit pun, ia panggil tepak. Nah, tepak ni nampaknya segia dimaafkan lah. Sebab kalau kita kata tak maaf tu, eh nampak susah lah dia nak beringat tu dah.